Guys, welcome back to my channel. Oke guys, di depanku ini sudah ada botol Super Green Food ya. Kalian lihat ini yang 50 tablet, ukuran yang paling kecil. Ini ada 3 macam ukuran, ada yang 50 isinya, ada yang 150, ada yang 600 tablet. Yang paling hemat, yang paling gede ya. Kegunaannya adalah membantu memelihara daya tahan tubuh, tapi sebenarnya ini multivitamin yang sangat banyak manfaat. Nanti aku akan jelaskan apa saja manfaat SGF ya. Kemudian komposisinya ada chlorella powder 100 mg, spirulina powder 100 mg. Ini alga ya guys. Super Green Food ini diimpor oleh PT KK Indonesia yang diproduksi oleh Fedan Biotechnology Corporation Pito Factory Taiwan, Republic of China. Di sini ada penggunaannya ya. 5-10 tablet per hari, dapat diminum dalam beberapa kali. Sarannya simpan di tempat yang kering, hindarkan dari sinar matahari langsung, simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Nah, di sini kalau kalian lihat ini sudah terdaftar di Badan POM dengan nomor POMTI 044511731 dan ini halal. Hari ini aku mau membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para penderita asam lambung yang badannya kurus atau turun berat badan, dan mereka menanyakan tentang suplemen yang saya jual yaitu Super Green Food. Apakah bisa sih membantu menaikkan berat badan? Nah, sebenarnya Super Green Food itu adalah suplemen makanan yang bentuknya tablet yang sangat padat gizi dan non gizi bermanfaat. Dan Super Green Food ini merupakan kombinasi luar biasa antara spesies terbaik alga chlorella dan spirulina ya, chlorella sorokiniana dan spirulina platensis, yang masing-masing komposisinya yaitu 100 mg. Ada beberapa manfaat, bahkan banyak manfaat dari Super Green Food. Yang pertama, menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh. Yang kedua, memperbaiki proses regenerasi sel. Yang ketiga, mencegah dan menekan perkembangan sel-sel abnormal seperti kanker, tumor, dan lain-lain. Yang keempat, memperbaiki nafsu makan. Dan Super Green Food ini cocok diminum segala usia ya, baik dari anak-anak sampai lansia, ibu hamil, ibu menyusui, boleh minum Super Green Food. Yang kelima, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan pada anak-anak. Yang keenam, meningkatkan sistem imunitas tubuh. Yang ketujuh, meningkatkan daya ingat. Yang kedelapan, membantu pertumbuhan bakteri baik di usus. Yang kesembilan, mencegah cacat janin dan bayi lahir prematur. Yang kesepuluh, mengatur keseimbangan gula darah. Yang ke-11, mencegah dan mengatasi anemia atau kurang sel darah merah. Yang ke-12, meningkatkan vitalitas dan energi. Yang ke-13, mengatasi mah, sembelit, gangguan pencernaan. Yang ke-14, membantu menormalkan tensi atau tekanan darah. Yang ke-15, mencegah Alzheimer dan memperlambat penuaan dini. Yang ke-16, membantu menurunkan kadar lemak dan kolesterol. Yang ke-17, membantu mengontrol berat badan. Yang ke-18, memperbaiki kesehatan organ mata. Yang ke-19, memiliki efek anti peradangan atau anti inflamasi. Yang ke-20, mencegah dan meringankan gangguan saraf, otak, jantung, dan organ lain. 21, memperbaiki detoks alami tubuh termasuk detoks logam berat. Yang ke-22, mempercepat penyembuhan luka usus, wasir, pendarahan gusi, dan infeksi lainnya. Dan yang terakhir, mencegah dan mengatasi bau badan dan bau mulut. Nah, beberapa orang yang sakit gangguan pencernaan itu mengeluhkan betapa banyaknya pantangan makan, dan itu membuat mereka jadi tidak nafsu makan, sehingga berat badan turun dan terlihat kurang percaya diri karena terlalu kurus. Dan banyak juga yang ingin naik berat badan lagi atau gemuk lagi seperti sedia kala. Nah, cara minum Super Green Food ini kan sebenarnya 2 kali sehari ya. Lalu apa manfaatnya jika diminum malam hari atau sebelum tidur? Bukan berarti yang pagi nggak diminum ya. Ini manfaatnya kalau diminum malam hari. Pada beberapa orang sakit, tubuhnya tidak bisa gemuk karena banyak racun dalam tubuh, terutama di area usus pencernaan, sehingga nutrisi yang masuk tidak bisa diserap oleh usus halus. Nah, saat minum SGF rutin di malam hari, Super Green Food ini akan membantu mendetoks tubuh, membuang racun, bersamaan dengan kerja lever yang hanya kerja di saat kita istirahat. Jadi lever itu hanya bisa kerja kalau kita dalam keadaan tidur atau istirahat. Jadi saran saya, jangan banyak begadang ya, supaya levernya kerja dengan baik. Sehingga saat proses pembersihan racun atau kotoran yang menutup jonjo-jonjo pori dalam usus itu tuntas. Nah,
akhirnya usus menjadi bersih dan siap untuk menyerap nutrisi yang masuk. Nah, cara kerja inilah yang membedakan antara minum super greenfood dengan minum vitamin penambah langsung makan saja. Oke, buat kalian yang mau order super greenfood langsung aja chat WA admin di 081 915 1971 93. Be a bien hobby, salam sehat, luar biasa.